King kita, geng kita, this is Liga kita. Support kemana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Berita terkini. Seperti yang telah diketahui, Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim secara official mengumumkan bahawa mereka tidak akan menggunakan Hikmat Jurulatih dari Argentina, iaitu Esteban Solari, bagi mengharungi kempen Liga Malaysia bagi musim 2024 dan 2025. Esteban Solari telah dibawa masuk untuk mengambil alih tugas Hector Bidoglio, sekaligus Bidoglio dilantik selaku pengarah teknikal buat Kelab Bola Sepak JDT. Ada juga berpendapat bahawa berkemungkinan besar Bidoglio akan kembali membimbing skuad Harimau Selatan bagi mengharungi kempen baharu. Ini merupakan alasan dan sebab mengapa TMJ mengambil keputusan menggugurkan Esteban Solari dari JDT. Sebelum saya meneruskan ulasan ini, izinkan saya mengambil masa anda semua terlebih dahulu. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya dengan cara menekan loceng di sini dan tekan all agar saya terus kekal membuat konten yang bermanfaat serta menarik untuk dipertontonkan kepada anda semua. Terima kasih. Tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan ulasan ini dengan lebih mendalam. Mengulas sebab mengapa TMJ lepaskan Solari adalah disebabkan ingin meletakkan kembali tempat Hector Bidoglio sebagai ketua jurulatih pasukan. Tetapi, adakah dengan meletakkan kembali Hector Bidoglio sebagai ketua jurulatih telah memberi bayangan serius bahawa JDT berada di dalam tekanan melibatkan keuangan? Saya rasa tidak, kerana pasti akan ada kejutan yang lebih besar daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Sebelum ini, TMJ telah berkata bahawa baginda ingin mengurangkan kos buat pasukan untuk musim hadapan, tetapi jika anda semua terfikir sejenak, adakah ianya benar-benar betul ataupun sebenarnya ada udang di sebalik batu? Jika anda semua berfikir ke depan, JDT adalah pasukan yang sentiasa inginkan pembaharuan untuk bergerak lebih maju ke hadapan. Rasanya kita semua juga telah mengetahui bahawa TMJ adalah seorang yang sentiasa melakukan kejutan buat kelab dan juga warga Johor. Seperti yang diketahui, sepanjang Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Idris mengambil alih JDT, beliau telah mendatangkan beberapa pemain berkelas dunia dan pemain import yang berkualiti. Dalam pada itu, JDT antara kelab yang dilihat gemar menggunakan Hikmat Jurulatih Amerika Latin, iaitu Mario Gomez, Luciano Figueroa dan Esteban Solari yang berasal dari Argentina serta Benjamin Mora dari Mexico. Susulan daripada kehilangan Solari yang juga merupakan pengendali kelahiran Argentina itu, berdasarkan pandangan penyokong tanah air, ramai beranggapan JDT akan cuba membawa masuk seseorang pengendali dari Korea Selatan atau Jepun. Ini kerana sejarah lalu yang menyaksikan pengendali dari negara itu mempunyai rekod cukup baik dalam saingan Liga Juara-Juara Asia, ACL. Jika melihat kepada persaingan JDT di peringkat Asia, pastinya untuk menewaskan kelab besar seperti Korea Selatan dan Jepun amat sukar. Untuk rekod terbaru dalam saingan kumpulan I bagi ACL 2023, JDT hanya menghuni tangga ketiga dengan mengutip 9 mata selepas 6 perlawanan dengan meraih 3 kemenangan dan 3 seri. Namun rumours berkenaan Harimau Selatan akan membawa masuk pengendali dari Korea atau Jepun hanyalah rumours daripada peminat apabila laman rasmi Johor Southern Tigers telah mengumumkan secara rasmi tentang kedudukan Hector Bidoglio bersama JDT untuk musim 2024. Jadi, apakah lagi kejutan yang bakal TMJ bawa kepada kita? Sama-samalah kita tunggu dan lihat apakah kejutan dan perancangan rapi dari TMJ buat JDT. Itulah sedikit ulasan yang ingin disampaikan oleh saya untuk video kali ini. Jika anda mempunyai sebarang pendapat, jangan lupa untuk luahkan pendapat tersebut di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke minit akhir.